gambarnya gemerlap. Ngomong-ngomong, kakinya udah mulai keriput nih. Iya. Kaki-kaki keriput nih. Oke, tebak-tebakan. Mumpung ini masih di air. Oke. Oke. Sebutkan hewan-hewan yang hidup di laut. Ikan, lele, ikan paus. Megalodon. Ikan hiu. Megalodon. Ikan hiu. Lumba-lumba. Yang ditanyakan kan hewan apa aja, binatang apa aja. Kalau ikan ya ikan semua pasti hidup di laut, kecuali ikan lele. Nah, ya. Ikan lele tetap aja di air. Kan kita bisa bawa lele terus kita cemplungin ke laut kan tadi ikan lele di laut. Oh, betul juga. Kayak ikan dibawa ke penggorengan, dimasak jadi ikan goreng. Ikan goreng. 100. Kacau dah. Oke, kita lihat lagi langitnya. Kalau mau lihat langitnya seperti kapas ya, pecah ya. Lalu di sini juga lihat langitnya. Birunya kayak ada cahaya, mantep banget nih warnanya, ya. Warna langitnya bagus. Iya. Terus lagi di sini kita lihat. Di sebelah sini ada yang warnanya hitam, ya. Di sebelah sini malah ada awannya agak hitam begini. Yang putih-putih tadi itu kita lihat ya. Yang putih tadi sebelah sana itu terang sekali. Di sini. Oke lagi. Jauh sekali.
mulai sepi guys. Lo pakai em. Pegang lu tegak tuh. Pegang lu. Okta kari rek. Okta kif. Kif Okta. Okta ngapain turun? Batuk dulu. Batuk dulu. Bandek ya? Ya, Wahid, kue. Kamu ngapain turun? Aduh guys, ini on air guys, on air. Air guys, jangan lepas. Ya entar. Apa baru mau naik ban? Aku mau balik. Wes, gak apa-apa, minum air putih dulu. Kamu sampai sana, Dek. Gak jadi sampai sana. Cikgu selek. Belum lagi. Biarin, gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kita melakukan penyelamatan karena kita jatuh dari ban. Kita numplek guys. Ntar kakak numplek bisa. Pesawat guys. Pesawat pribadi cilik, pesawat kecil loh, bukan pesawat penumpang itu, pesawat cilik. Kita minggir dulu ya guys, setelah tragedi numpleknya Okta. Kita menepi dulu, nanti kita masuk lagi. Semakin kencang anginnya, airnya juga mulai pasang. Airnya mulai pasang, guys. Botolnya sudah terbang tadi kan tadi. Botolnya yang tadi sudah tertancap. Yang tertancap tadi sudah mulai kena air.
Enggak tahu, dapat dari sana tadi. Dapat dari sana tadi. Taruh sini nanti di itu yang sini. Satu lagi mana bannya? Hah? Diminta. Oke guys, baru saja Okta tragedi. Deh nyemplung, kecemplung deh. Kenapa? Wah, dia apa di buang ini. Nah. Los. Los. Oke, kita ketemu lagi, guys. Ini pantai Nambo sudah mulai sore ya, mendekati jam 3 ya. Ombaknya sudah mulai lebih tinggi dari sebelumnya. Buat anak-anak muda senang sekali tempat-tempat ini. Saja suka. Awas, awas. Jangan punya orang. Ayo. Jangan. Oh, boleh. Sekarang kita duduk mainan air. Airnya hangat. Kita madep sini dong. Hai. Kita mainan air. Airnya mulai pasang, mulai mendung. Wah, yang jadi kesini sore-sore kan nggak jadi kesini nih. Ya, kayaknya udah mulai mendung jadi. Jadi ada temennya Okta juga sore ini mau kesini, cuma kelihatannya cuaca beda lain. Sepertinya tidak merame.
dulu waktu di Malang bertiga sama Kevin kayak gini, masih pakai HP lama. Kayak sudah pakai punya itu ya. Coba lagi, enggak apa-apa Okta. Ayo, lagi yuk, sana lagi yuk. Masuk lagi. Ayo, Kak. Apa?
Thank you.
Kita kena ombak guys, padahal sudah jauh di tengah-tengah. Lihat mama guys, dia terapung-apung di sana. Ini masuk lagi. Akhirnya saudara-saudara setengah jam ya. Ayo Okta. Nggak mau. Ambil papa katanya jangan dulu. Disik. Wes setengah jam akhirnya, 30 menit. Itu jet ski, guys. Naik kepalanya. Pak, taruh ya, Pak. Wes setengah jam. Kayak lagi. Oke. Ada lagi. Kalau motor putih. Jadi pemandangan-pemandangan cukup langka ya. Kita ketemu di dekat sini ada siapa ini? Ada juga motor putih sini. Wah ini cukup langka lah. Oke guys, ikut-ikut, ayo ikut, boleh ikut. Tes uji nyali. Ikut. Thank you.
coba berenang di sini. Es. Yang tadi tenggelam tadi. Kesana yuk. Ini kayak anak pulau ya. Oke guys, sudah kita lihat ya, satu kapal cepat, kapal boat cepat dengan kecepatan bisa menuju ke lokasi tujuan. Ini ngomong-ngomong, kita lihat lagi. Itu Evan Okta masih di sini. Mabok laut.
Ya, inilah pemandangan di sekitaran Pantai Nambo. Menikmati ombak-ombak yang berdeburan. Oktanya juga kelihatan tertidur di atas ban. Matahari sudah mulai tenggelam dan tertutup awan. Jadi kita tidak bisa melihat jingganya matahari. Wah. Okta yang ini sudah minum air laut, tidak apa-apa. Semangat. Ya, oke guys. Sambil asin ya, masuk mulut guys. Nah, ini motor boot lagi, kita lihat lagi yuk. Lebih sama ngelihat motor boot yang ini. Kita kok nggak diajak ya? Pengen juga naik atas itu ya? Nggak tahu. Oh, hati-hati. Kita lihat lagi. Ini satu motor boot lagi. Karena dia kontrolnya susah. Kalau lagi jalan susah kontrolnya. Ya. Kita naik yuk. Hah?
ada yang nyemplung. Ya paling rasanya ngebut-ngebut itu aja ya. Jangan tergoda, tapi ya pengen. Mantap. Bisa minta gambarnya nggak? Oke, jadi pengen tapi lihat. Wah, hujan ya? Hujan.